Ya? Tadi kan ya, kat sekolah tadi, Nadim dapat nombor satu lagi. Lepas tu, Nadim dapat anugerah akhlak terpuji untuk darjah 5. Wah, hebatnya anak Yah ni. Ni, tahniah Nadim. Ha, sekarang Nadim pergi siap, mandi, solat. Lepas tu ayah nak belanja Nadim makan-makan malam ni. Lepas tu kita jalan-jalan, okey? Cik, terima kasih ayah. Terima kasih ibu. Sama-sama. Alhamdulillah abang, Nadim tu dah banyak berubah kan. Saya ingat lagi tu tahun lepas macam ni. Ya Allah ya Tuhan ku, kau jadikanlah Sungai Petani sebagai ibu negara Malaysia pada hari esok. Ya Allah ya Tuhan ku, kau jadikanlah Sungai Petani sebagai ibu negara Malaysia pada hari esok. Hai Nadim, tadi ibu ada dengar kau punya doa pasal Sungai Petani. Kenapa Sungai Petani kena jadi ibu negara kat Malaysia ni? Sebab pusat membangun eh? Taklah, sebab jawapan tu lah Nadim jawab dekat sekolah tadi. Dapat satu markah pun. Ya ke? Tanya. Tahniah anak emak. Mata pelajaran apa tu? BM 20. English 20. Sejarah 20. Matematik 20. Lepas tu lukisan 20. Aduh! Tapi yang saya kena lagi deep tau. Hari ni ayah ada buat hadiah. Tapi Nabil mana Nabil? Dia dah tidur dah. Nabil tidur dah. Okey, tak apa. Ayah ada buat hadiah tapi satu je. So untuk dapatkan hadiah ni ayah kena buat kontes untuk Nadim dengan Nabil. Tak tahu apa kontesnya. Okey, dekat sini siapa yang paling patuh dengan ibu, tak melawan ibu. Kalau ibu suruh buat apa pun dia buat aje. Paling penting, kalau ibu marah, dia duduk diam aja. Siapa? Kalau macam tu, ayahlah yang menang. Oh, ayah menang ya. Aduh. Tapi kalau dia fikir-fikirkan balik, anak-anak ni macam kain putih. Terpulanglah kepada kita untuk mencorak mereka. Kerana setiap apa yang mereka lakukan kat luar tu adalah cerminan pada apa yang telah kita tunjukkan dan didikkan kita kepada mereka. Betul tu bang. Bukannya lepas tangan dan serahkan semuanya dekat cikgu sekolah. Sebenarnya kita sebagai mak bapak memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak kita sendiri. Berikan mereka yang terbaik, didikan, perhatian, kasih sayang dan juga makanan tambahan. Ayah, ibu, saya dah siap. Banyaknya lembu dekat sini. Lah, semuanya ada 50 ekor je. Cepatnya kamu kira. Macam mana kamu dapat jawapan tu? Senang je. Saya kira kaki dia, lepas tu saya bagi gampan.